Halo semua. Halo sayang. Halo semua. Welcome back to Yanti Channel bersama suami Mark. Dan anak-anak Erik dan Alex. Sudah ngantuk sayang. Sudah ngantuk ah. Alex. Ngantuk. Alex say hello. Hello. Oh, stres. Erik say hello. Halo sayang. Halo. Oke, stay tune aja ya. Kita mau ke Mandesa. Mau apa sayang? Mau makan bersama keluarga besar. Mau makan bersama keluarga besar. Oke, ikutin aja stay tune ya. Alex sudah tidur. Erik belum. Ini daun bawangnya ditata gitu sebelum dibakar, teman-teman. Ini adalah daun bawang. Daun bawang. Tendres, calçots tendres. Daun bawang. Ini tropical orang sini ya, tradisional banget pokoknya. Cuma dibakar aja nanti. Ini dia, yo sokal chef. Chef. Ini adalah chef. Yeah, this is my cousin. My cousin Jordi is the chef. Yeah. Baru, saya salah dibawa mikro. Ini kayak dibakar. Dibakar. Mati itu. Explica-li, s'ha de fer en serments. Serments que és ini adalah kayu. Perquè has de fer en fuego lento. Untuk membakar pelan-pelan biar that's fire now. Look. Perlahan teman-teman. Exactament. Veus? I ara quan estan així ja. Molt bé, ara sí que sudah mulai mateng ini dibolak-balik kayak gitu ya. Oke, sudah selesai. Muchas gracias. Sí, sí. Bahasa Cina juga. Pak, ini adalah keluarga besar dari mama mertua saya ya. Banyak banget. Sudah selesai dibungkusin koran biar tetap hangat ya teman-teman. Si. Sobran així. Si. Sim. Ya. Yang nanti makan. Nanti dimakan. Makan. Daun bawang ini udah banyak karena banyak keluarga ya, teman-teman. Halo. You put them with the newspaper to keep the warm. Yeah. Untuk biar tetap hangat, tetap panas ya, jadi tetap enak. Ya, banyak banget keluarga kita. Kalau pas lagi kumpul. Tadi itu aku bikin bakwan udang, bala-bala udang ya, yang sayur. Aduh, aku taruh aja karena Alex lagi rewel. Aku balik lagi, udah dimakan semua, udah habis. Untung aku ambil fotonya, teman-teman. Ternyata para bule itu emang penggemar bakwan. Suka banget karena rasanya katanya enak banget. Ini benar-benar ya, kalau bakwan atau bala-bala itu orang bule pasti suka deh. Karena sayuran, apalagi tak kasih udang, hari ini spesial. Oke, kita ikutin aja ya. Selanjutnya kita lagi kalsotan acara tradisional orang sini bersama Kurjo. Makannya kalsot kayak gitu, rame-rame. Mau makan. Rame-rame. Bareng-bareng. Caranya gimana sayang? Bungkus satu, ini ada. Maka shock. Look, now it's clean. Iya. Yeah. Now with the sauce. Sudah, itu sekarang bareng-bareng. The way to it, Pika. Satu, dua. Pika. Una mikona. Yummy, enak. Enak, itu mama di sana, papa di sana. Berapa lah?
Sí, prova. Ramai banget, bareng-bareng. Sayang, saya mau nyoba, sayang. I will try. You know how to do it? No. Enak pika. Pika diu. Una mica. Si s'acostuma a la pica en ella, sí, no? Sí, però no d'all. Ok. Hòstia, si li agrada la pica. Gitu ya, teman-teman. Papa, ayah, makan. Alek, Erik. Bareng-bareng. Familia. Tempatnya cuma satu meja, jadi bareng-bareng gitu, teman-teman. Yang gak suka marcha. Mama, mama, mama. Manja-manja. Pika. Una mica. Pika al. Sí, sekarang papa saya. Erik mau nyoba? Wah. Ini daun bawang, teman-teman. Yummy, papa. Yummy. Enak bareng-bareng ya. Ini sama ponakan, semua bule, semua. Lagi tuh papa lagi tes tarik ya nol lah molve. Ya tenía jaime, ¿no? Celemeknya, celemeknya Alek tuh. Aquí no te lleva tú, mía. A ver, un mes. Que faci 50 punts i no passi la pilota. Together with mama. Perquè es basen les estadístiques. Together with papa. Les estadístiques diuen que tiren triples, es fan molts més punts al final, doncs tot tira triples. Va, no, està clar. Amb això ja acabem. Les dades ho diuen. Va, menja, va, és igual. Diuen que volen canviar, que cada equip al local pugui triar a quina distància són 3 punts, o que no hi hagi 3 punts. Cadascun en el seu camp. Ah, sí? Això dèiem, que era una de les propostes. Home, ho hem de fer, perquè un tio no pot fer... Hi ha gent que juga a partir de les tapes. Vinga, vinga, més salsa! Molt bé! Molt bé, més salsa! I per què? Perquè només disfruten els que tiren, fan punts... Què has de posar les botifes? Ja fas molt el salter. Ponacan lagi bakar-bakar. Però amb d'aquí! Pots menjar d'això amb la dieta? Bagus banget. Cuacananya juga mendukung banget. Sangat biru. Sekarang kita mau makan dagingnya, masih dibakar di sana. Halo, lagi bakar-bakar. Sudah selesai semua. Makan kambing. Els nous cuiners, l'Adrià, el Sergi, l'Isaac, i el Pau també, que s'hi ha apuntat. Gràcies. Clap your hand. Igual a tu perquè per haver organitzat, eh? Podem estar una vegada.
Maite. I aquí vull la xapa. Les dones. Tu el que has de fer és de tot a ballar. Swing de ballar. Un, dos, tres. Padri, sayang. Padri. You want cake? Oh, gracias. Eric. Ayah. Eric. Eric bol tambeng. Yummy. Besar banget. Besar banget. Atu gros, estàs dieta. Una gran. Sudah kenyang teman-teman. Karena udah selesai semua, udah pada relax, sudah banyak yang pulang. Jadi kita sebelum pulang aku mau lihat bunga nih di sini dan aku mau cerita pagi tadi itu bangun pagi banget. Aku bikin bakwan udang, bala-bala udang. Seneng banget. Kenapa? Karena habis ludes buat buatanku, katanya enak. Cuma segini, ternyata orangnya banyak banget dan aku bikinnya cuma 35-an biji. Jadi ya kurang banyak. Aduh. Dan baru turun mobil. Karena Alek mau tidur, jadinya aku taruh aja bakwannya di meja ya. Aku belum sempet bikin video. Terus aku nidurin anak-anak, nidurin Alek maksudku. Dan kembali dari nidurin Alek, sebenarnya dalam hatiku mau suruh nyobain bakwan itu ke saudara-saudara bule. Gimana rasanya dan gimana komennya mereka. Ternyata aku nyampe tinggal tempatnya aja, bakwannya bala-balanya sudah nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak jadi bikin video teman-teman. Nggak jadi bikin video bala-bala, tapi untung aja masih ada fotonya ya, nggak apa-apa. Seneng juga karena laris manis. Apa-apa itu kalau saudara suka itu seneng banget teman-teman. Sangat bagus banget bunganya ya. Bagus. Sekarang kita ke sana. Tuh, lihat Alek papanya lagi di sana. Bunganya cakep. Udah kenyang semua. Perkarangannya luas-luas. Karena di kampung, kalau di kampung ini begini ya teman-teman. Ini masih di suasana kampung mertua. Ya bukan kampung mertua banget. Karena perjalanan juga lumayan jauh. Tadi 20 menit dari rumah mertua ya. Oke, lihat. Aku itu paling suka bunga-bunganya ini loh. Sangat bagus banget ya teman-teman ya. Pokoknya, lah ini aku tunjukin pohon olive, buah olive ini di sini. Ini buah olive tapi sekarang nggak berbuah. Tuh Elek di sana. Ini buah-buahan masih pada gundul belum itu ya teman-teman. Ayo, tuh anak-anak. Erik, Alek, lagi mangap, mama apa minum? Minum apa dek? Nan. Oke. Nan. Rumahnya ini tingkat 3 ya teman-teman, sampai atas. Masih asli banget ya, batu dari bebatuan. Tuh sudah mulai buyar. Teman-teman udah mulai spring ya, jadinya lihat bunganya udah mulai berbunga. Kayak bunga sakura nih, nggak usah ke Jepang, di tempat saudaraku aja ada. Bagus ya.
Itu rumah saudara yang kita makan-makan di sana. Biru banget. Benar sangat cantik, teman-teman. Enggak bosan mandang. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi ya, Alek, Erik. Pencet tombol. Pencet tombolnya. Pencet tombolnya. Pencet tombolnya. Good job. Oke, see you di next video dan bye bye. Bye bye. Love you all. Lihatin apa pemandangannya di sore, sayang. Uy. Yes.